Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Raja Rowo, sahabat ya. Kali ini Raja Rowo sedang memanen kebun yang di daerah rawa, sahabat ya. Seperti ini buahnya, penuh keliling. Ini bukan rekayasa ataupun apa ya. Kita pupuk menggunakan NPK Mutiara dan Abu Jangkos. Itu pupuk setia saya ya, pupuk favorit. Itu sudah itu kita selingi pakai Ponska, Urea, enggak apa-apa ya. Yang jelas NPK Mutiara sama Abu Jangkos. Itu sangat bagus. Buah yang cengkeh seperti enggak jadi, enggak laku. Itu kalau dikasih Abu Jangkos, insya Allah jadi. Bagus. Yuk kita ikuti. Buahnya ya sahabat, padat berisi, bulat. Nah, 3 janjang. Yuk, kita pindah ke sahabat yang kecil. Nah, alhamdulillah. Masih mentah sahabat ya, kalau masih kuning jangan ya. Yuk kita kesini. Ini sahabat ya. Seperti ini buahnya sahabat ya. Meskipun kecil, bulat, padat, berisi. Tidak seperti orangnya. Mantap. Mantap sekali. Woi, langsung habis ini. Gila, langsung habis sahabat. Kemarin sudah turun 3, ini turun 4. Kecil lagi. Aduh. Belum. Oh, belum. Yuk kita kesini yuk. Kalau manen, usahakan pelepah jangan dihabiskan ya. Karena mengganggu pertumbuhan buah. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe-nya, lonceng komen untuk mendukung channel kami ya. Ini gerak pasti langsung ke lapangan, nggak cuman main-main ataupun rekayasa. Mantap. Buahnya sebesar ini, guys. Yuk kita jalan lagi sahabat ya. Aduh, terang parit lagi.
lagi sahabat. Masih ada dua. Kameramen awas dulu. Sombong lepas dulu ya. Oke. Ini masak bisa enggak nih? Nanti aja ayo sini yuk. Seperti ini buahnya cepat ya. Daerah rawa. Ya, padat seperti ini. Yuk, ini satu lagi. Yuk kita ikuti lagi yuk. Ini sahabat buahnya. Tapi agak tinggi. Ambil napas dulu ya. Kita harus berjuang mengambilnya sahabat ya, untuk anak bini di rumah. Semangat, juang rupiah. Nah seperti itu buahnya sahabat ya. Oh mantap sekali. Ini lagi yuk kameramen ini. Sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, lonceng komen untuk mendukung channel kami sahabat ya. Kita mengupload video langsung terjun ke lapangan, ke sawit. Bukan main-main ataupun mengada-ngada ya. Ini langsung asli. Seperti ini posisi kebunnya sahabat ya. Ini agak semak karena musim kemarau. Kita biarkan dulu ya. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.